insya Allah dunia akhirat berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Forman, kepada Ustadz Rahim Al Hasan, uang di depan kami persilakan. Salam ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Omongnya pakai masker apa enggak? Pas. Pas aja. Pas. Lepas. Pas lepas. Karena lagi COVID atau gimana? Kasbah? Kalau rumah. Kalau mau pakai masker, kita pakai dulu. Amin. Kalau maskernya dibuka jelas. Tapi kalau seandainya ceramahnya. Jadi bukan karena saya menonton. Karena kalau pakai masker enggak kedengaran suara apa. Ya. Boleh begini. Boleh. Kan kalau pakai masker sampai belakang pada pakai masker. Tapi kalau maskernya dibuka jelas sampai belakang. Jadi pilihan mana pakai masker? Enggak pakai masker. Ya udah, karena salah satu dampak dari pakai masker kuping jadi pada caplang. Melar. Benar enggak? Kuping ini aja. Tapi saya lihat orang gini kelolet, kupingnya semua caplang. Kenapa? Enggak pakai masker. Oh, lama-lama kupingnya demblek, tuh demblek kan? Kalau kata orang kasih demblek. Amplek. Amplek. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Enak banget, girang banget saya bisa ketemu ya, di masjid yang gak jadi-jadi ini. Bahkan ke masjid lewat sini, belum jadi. Lewat lagi, belum jadi. Lewat lagi, belum jadi. La ilaha illallah. Ini pada proyek atau bagaimana ya? Ini rumah Allah. Rumah Allah. Bukan rumah ente. Satu-satunya pekerjaan yang tercantum dalam Al-Quran, bukan pekerjaan deh, profesi deh, bukan profesi deh. Ya, yeah. Apa? Ya, yeah, namanya yang profesi, pekerjaan, apa ya? Kegiatan gitu. Pengurus masjid sama amil. Ya, yeah. Ini. Innama ya'muru masajidallah, itu pengurus masjid. Salah satu cirinya, karena dengar-dengar yang pengurus baru. Ini sebelumnya, sebelum mulai menceritakan haram, saya mau berpesan ya, lam yahsha illallah. Enggak boleh takut. Kalau dari sekarang nanti pesan takut jadi pengurus masjid, mendingan berhenti aja lah. Beneran? Takut sama orang, takut sama jabatan, takut sama organisasi, takut sama profesi, takut sama profesinya pegawai negeri, jangan jadi pengurus masjid. Begitu. Karena persyaratannya lam yahsha illallah. Selain amanatillah, selain akhir sholat, selain akhir zakat, ya, lam yahsha illallah. Dan topik kita ini hijrah di Masjid Al-Muhajirin. Namanya hijrah, topiknya Al-Muhajirin. Cuman mamanya kurang mendikit, apa ya, takut corona. Corona gak lewat Bekasi. Baik, kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'aliim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamna billah wa waqtu 'amrina ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asirul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ma'asirul muslimin wa jumratul mu'minin, termasuk di dalamnya yang saya hormati para guru, para habaib yang hadir, yang saya tak sebutkan satu persatu karena waktu udah malam ya. Apalagi panitia tadi bilang, Ustaz, kalau bisa sampai jam 9 kurang seberapa gitu katanya tadi. Nah, panitia yang bilang, saya mah ya aja, jadi tinggal berapa? Oh, udah habis. Masya Allah baik, binahin Taufiq Wahidah. Nah, 15 menit lah, cukup ya, 15 menit, cukup. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kapolsek Tarumajaya. Mana Pak Kapolsek? Pak Kapolsek Tarumajaya, di depan duduk di sini Pak Kapolsek. Tidak ada. Wakilnya yang mewakili. Atau dari dan Ramin Babinsa, Babinsa. Ayo, mesti duduk di sini. Ini filosofi nintar ceramahnya tentang itu. Jika ulama dan umara berpisah, tunggu hancurnya. Memang ya, ketika ulama dan umara berpisah, tunggu hancurnya. Maka saya usul kepada pengurus, setiap ada peringatan, setiap ada acara, jangan lupa undang lurah, RT, RW, kepolisian, TNI, Polri, ajak semuanya duduk bersama di sini. Kenapa? Karena Indonesia kuat gara-gara bersatunya antara ulama dan umara, antara aparat, pejabat dan rakyat. Kalau nggak bersatu, bentar lagi dibuat jernih. Ya kan, bentar lagi. Bukan di sini, bukan. Kita jangan suka ketawa malas-malasin. Nah, ketawa kenceng provokator tuh. Baik, yang saya hormati Bapak RW yang hadir, perwakilan dari aparat. Pak RW hadir? Mana Pak RW? Pak RW? Masya Allah, Alhamdulillah. Pak RW, naik dong sini. Ayo dong Pak RW. Ya, ayo Pak RW. Kalau Pak RW pakai masker, tadi ngelirin sama Pak Lurah. Alhamdulillah, itu naik Pak RW. Alhamdulillah. Pak Lurah yang saya hormati gak hadir, tapi diundang gak mau ngomong itu. Kedekat gak undang Lurah lagi. Tidak. Alhamdulillah kalau undang. Kalau gak hadir, ya mungkin yang mewakili. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam, iman dan persatuan yang kita pegang sekarang ini, juga bersalam salawat kepada junjungan kita yang tercinta dengan seindah-indah salam dan semulia-mulia salawat kepada yang tercinta, yang tersayang baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita bahas perihal hijrahnya. Masalah muslimin wajumlah ini rahimahumullah, saya paham, saya tahu kelihatan rada-rada lapar mukanya, jadi kita cukup nggak lama-lama biar nasi buli segera keluar. Setuju? Setuju. Wah, ada banget, nanti udah selesai dong. Setuju, entar gitu loh. Baik, jangan sekalian mulai ke Allah. Ya, topiknya temanya nyok bersamanya DKM Raya Al-Muhajirin Hijrah. Insya Allah dunia akhirat berkah. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian kemuliaan Allah, hijrah ya, hijrah diawali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bisa sama balik alaih gitu loh. Sudah deh. Gini. Nabi kita bilang, Rahimah Anhu
aku rojulin tukir tu'in dahu lam bisirli alaya. Bahaya itu akan rendah, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia diam aja. Minimal gerakan mulutnya kelihatan, bukan diam aja, minimal. Bahaya kalau diam aja, Masya Allah. Lah ini orang, ini masjid ada kata Rasulullah. Kita kenal Islam kata Rasulullah. Kita kenal Allah kata Rasulullah. Ada kopiah, baju, sorban semua kata Rasulullah. Ibu-ibu kenal mukena kata Rasulullah. Ibu-ibu kenal sholat kata Rasulullah. Kita kalau kata Rasulullah jadi bangsa barbar biadab. Alam semesta ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman laulaka 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 ma khalaqtul akhlaqi. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta sisinya. Tidak ada artinya. Nah, guru saya almarhum Ahmad Muhammad Al-Haddad Al-Hawi itu bercerita masih terngiang-ngiang ya, masih terngiang-ngiang kata-katanya dia. Pintu surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita mikir kok enggak ke Allah. Dulu nih masih kecil kita tanya, "Beb, kenapa enggak Allah?" Enggak. Loh, kok enggak Allah? Bagaimana nih? Bagaimana ceritanya? Maka dijelasin sama dia pakai dalil, pakai ayat. Orang Yahudi ngakunya dekat sama Allah. Nahnu abna Allah katanya. Orang Nasrani, nahnu aqrabu, kami lebih dekat. Masya Allah, terima kasih. Gak usah, kalau mau ngasih aneh kopi babi hekal, nanti karena lain gitu, warga tak mendak loh seduhin buat jamaah gitu. Masya Allah. Baik, ibu bapak sekalian terdekat Allah, lanjut supaya gak ada salah pengertian ya. Itu Yahudi dan Nasrani berkata demikian. Mereka mengakui Allah gak? Mengakui surat apa? Luqman misalnya, Al-Hujurat misalnya. Walain saat tahun man kalau kesemawati wal ardh